Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas bagaimana cara jual pemain di market biar cepat laku nih. Nah, buat teman-teman semua yang kesulitan untuk ngejual pemain di market ya, silahkan kalian simak aja video ini baik-baik agar nantinya kalian bisa memahami apa yang akan gua jelaskan di dalam video ini. Karena pastinya video ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin atau kesulitan ngejual pemain di market. So, sebelum kita mulai ke tutorialnya ya, buat teman-teman semua yang mungkin belum support channel ini, silahkan support terlebih dahulu biar channel ini bisa mencapai 100.000 subscriber di tahun ini. Karena sebentar lagi kita akan mencapai 100.000 subscriber nih guys. So, langsung aja di sini kita mulai ke cara ataupun ke tutorialnya. Langsung aja di sini kita masuk ke market ya, atau ke pasar. Di sini kita langsung masuk ke menu pemain ku guys. Nah, oke guys, ini dia pemain-pemain yang gua miliki saat ini, yang dimana totalnya itu adalah 26 saja. Itu sedikit banget ya guys ya, karena kemarin kita sudah memakai beberapa pemain kita untuk dijadikan tumbal di konten sebelumnya guys. It's okay, tapi nggak apa-apa ya. Di sini gua akan mencoba untuk menjual pemain-pemain gua yang notabene itu di sini adalah overall rendah gitu guys. Nggak mungkin gua jual pemain gua yang overallnya itu tinggi ya, karena gua masih pakai saat ini dan total pemain gua cuma 26 doang gitu. Oke, langsung aja di sini kita akan mulai untuk cara ataupun tutorialnya. Nah, di sini gua akan coba untuk ngejual dua pemain yang udah gua upgrade ya untuk level ataupun peringkatnya. Cuman untuk peringkatnya itu kemarin cuman peringkat ini doang sih guys, cuman peringkat rendah sih ya. Tapi nggak apa-apa, di sini kita akan coba jual apakah dia bisa terjual dengan cepat atau gimana nih. So, langsung aja. Nah, untuk yang pertama di sini gua akan coba jual si Teran ya. Untuk si Teran di sini sudah oranye ya untuk peringkatnya. Jadi buat teman-teman semua yang ingin ngebeli si Teran ini, silahkan kalian beli aja nih sekarang ya guys ya. Langsung aja di sini kita coba klik jual. Untuk tips and triknya sih nggak banyak ya guys ya. Di sini kalian tinggal klik aja pencet jual. Tapi yang harus kalian perhatikan di sini adalah ini guys, yang titik di sebelah harganya ya, nominal harganya itu. Di situ kan ada titik merah sama biru nih. Nah, yang itu kalian tinggal perhatikan aja nih, guys. Kalian tinggal perhatikan apakah pemain tersebut ada titik merah atau titik biru. Nah, kalau semisalnya kalian ingin jual pemain, kalian incer pemain kalian, kalian jual pemain kalian yang titiknya itu berwarna merah. Kenapa? Karena kalau pemain yang berwarna biru ini itu sudah banyak yang jual ya. Di sini kita coba pencet jual. Nah, untuk si Ortiz di sini sayang banget ya. Itu yang jual cuman satu dan ini sebetulnya masih bisa kalian jual. Nanti kalian akan dapatkan pembeli yang lumayan cukup cepat gitu guys, dari yang kalian inginkan gitu ya. Nah, untuk pemain yang lainnya di sini gua akan coba ngejual si ini dengan harga 13 ribuan saja ya. 13 ribuan ini sudah murah banget guys. Kita coba pencet jual. Nah, di sini kalian tinggal perhatikan aja tuh nilai untuk pemain ini. Nilainya itu 14 ribuan ya, 14.200 nih. Nah, kenapa harga ini itu jauh lebih tinggi? Karena pemain yang ini dari awalnya itu adalah 13 ribuan ya. Kita coba cek 13 ribuan di nominal harga saat ini. Kalau kalian pencet jual, di sini terpaut ya 14.200 itu adalah orang yang ingin ngebeli pemain ini guys. Langsung aja di sini kita coba jual ya. Kalian jangan pencet yang jual cepat guys. Kalian pencetnya itu yang jual ini aja ya. Oke, langsung aja di sini kalian konfirmasi guys. Nanti akan datang kok pembeli yang ingin ngebeli pemain kalian dan akan otomatis berada di pesananku ini ya. Nanti silahkan kalian cek aja. Nah, ini sudah berhasil terjual guys. Belum selesai kita ngomong, udah berhasil terjual guys ya pemain yang ini, karena dia itu memiliki indikator atau titik berwarna merah. Karena biasanya pemain yang memiliki titik warna merah itu banyak yang ingin ngebeli gitu. Nanti kalian tinggal perhatikan aja tuh antrian berapa gitu ya. Langsung aja di sini kita klaim koinnya. Nah, di sini kita coba ulang lagi biar kalian lebih paham ya. Kita coba cek pemain yang udah gua upgrade, di sini nggak ada titiknya ya. Jadi besar kemungkinan ini belum terjual dan belum
ada yang minat gitu guys. Kita coba pencet jual, kita klik lanjutkan. Oke, ternyata di sini belum ada yang ngejual si Teran ya, dengan kartu ataupun peringkat berwarna oranye ini. Jadi peringkat oranye ini adalah peringkat tertinggi di FC Mobile ini guys. Dan di sini nilainya juga ya, jadi nggak ada indikator merah ataupun pembeli yang ingin ngebeli si Teran ini. Jadi buat kalian yang ingin ngejual pemain yang seperti ini, itu akan kesulitan banget untuk mendapatkan pembeli. Dan gua saranin di sini kalian tunggu aja beberapa hari gitu ya, karena biasanya akan diubah nih atau bakal di reset guys untuk penjualannya gitu atau marketnya ya. Selanjutnya di sini kita akan coba pemain yang ini. Oke, kita pencet jual. Nah di sini kan ada satu nih, satu orang ya yang ngejual dengan harga 14.200. Jadi kita akan jual di sini dengan harga 12.000-an ya, 12.900. Nggak apa-apa, murah guys, yang penting bisa terjual dengan cepat. Tapi sayangnya nggak ada yang ingin ngebeli pemain ini ya, yaitu si Pines, karena nggak ada harga merahnya di sini. Kemudian ini kalian tinggal perhatikan aja. Kalau misalnya di sini ada indikator merah, kemudian ada jumlah pembelian ya, di sini kalian perhatikan jumlah pembeliannya, apakah dia itu memiliki jumlah pembelian yang lumayan cukup banyak ya. Kemudian untuk jumlah penjualan di sini kalian perhatikan harganya itu berapa dan untuk jumlah penjualannya itu berapa. Karena biasanya kalau indikator biru seperti ini ada yang ngejual harga murah dan juga harga mahal gitu ya. Di sini kalian tinggal perhatikan aja guys, karena biasanya juga di sini ada indikator 999 plus. Nah itu artinya banyak yang ngejual pemain tersebut, atau pemain tersebut sudah dijual lebih dari 1000 orang gitu ya. Oke, langsung aja di sini kita coba jual guys, kita konfirmasi. Kita nanti coba tunggu dulu ya, karena biasanya untuk pemain yang seperti ini sih bisa sampai 2 atau 3 menit sih guys. Oke, tapi di sini kita langsung next aja ya. Kita akan coba pemain yang lain aja biar nggak banyak buang waktu. Langsung aja di sini gua akan jual si Bergfall. Ini namanya siapa ya guys ya? Langsung aja kita jual. Nah, di sini untuk si Bergfall dia diminati ya, ada yang minat nih, karena untuk nilai di sini itu indikator merah ya. Jadi ada yang ingin ngebeli si Bergfall ini dengan harga 11.800. Tapi untuk harganya kan tadi itu nggak segini ya. Harga yang di sini itu 12.000-an guys. 12.000-an, tapi nggak apa-apa, kita jual murah aja. 11.800 ya. Jadi ada 25 orang nih yang ngantri untuk ngebeli si Bergfall ini. Oke, langsung aja di sini kita coba jual guys, karena nggak ada yang jual ya. Kita langsung jual pemainnya. Apakah bisa langsung terjual? Kita coba cek dulu guys, karena biasanya yang seperti ini akan lebih cepat gitu ya. Nah sekarang sudah terjual untuk si Bergfall, karena dia sudah memiliki indikator merah atau ada antrian orang yang ingin ngebeli pemain tersebut. So langsung aja kita klaim nih guys. Oke, jadi seperti itu untuk caranya, sangat mudah sekali guys ya. Untuk kalian yang belum paham ataupun belum mengerti atau ingin bertanya, silahkan kalian komen aja di kolom komentar di bawah ya. Mungkin cukup segini dulu video dari gua. Gua Irwan Hazid pamit undur diri, see you the next video, dan thanks for watching.